Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haji Banjar, saya coba merakit regulator 12 volt dengan ampere yang agak tinggi dan voltek input yang tinggi, apakah bisa ya? Kalau di input 7812 ini IC-nya di input dengan sampai 20 volt tidak ada masalah. Sekarang saya akan coba apakah ini bisa di input dengan 48 volt. Nah, untuk finalnya bisa sampai 72 volt, tapi yang jadi masalah regulatornya apakah bisa ya. Oke. Kita akan coba. Nah, ini output 12 voltnya di sini. Sini input 20 titik tetapnya mulai 20 volt. Kita masukkan ke basis transistor 2SA1943, katanya sih dari pabriknya ini bisa sampai 70 volt ya. Oke, kita solder aja, kita coba, tapi nanti akan saya gunakan resistan 1K ya untuk menahan agar IC 7812 nya itu bisa bertahan ya. Mudah-mudahan bisa dengan tambah resistan ya. Nah, output dari 7812 sudah terhubung ke basis transistor sebagai input regulatornya, dan input DC voltek tinggi variabelnya akan saya sambungkan di sini di bagian kolektor, plusnya ke bagian kolektor di sini ya sahabat-sahabat nih. Nah, saya cari kabel. Ini kabel output hasil regulasinya. Kabelnya bukan kabel tembaga full, jadi sekali solder sudah hilang, tidak bisa melekat lagi dia. Nah, bagian emitternya ini output. Oke, nanti saya kasih kok ya, ini input volteknya. Nah, ini output regulator 8812. Ini input supply dari regulator ini, input variabelnya di sini 20 volt ya, keluarnya di sini 12 volt karena ini 7812 tipenya. Oke, saya akan kontakkan ground dulu. Groundnya saya harus cari kabel main. Ya, harus kabelnya, kabel min ya.
saya harus cari elko dulu yang tegangannya sekitar berapa ya? 20 volt. Mencari elko dulu ya. Elko kecil. Ini dia elko besar. Ini berapa volt? 6,3 volt. Tidak ketemu saya nih elko yang pas. Oke, sahabat-sahabat sabar menanti. Akhirnya ketemu juga ya. Ini berapa volt? 400 volt sahabat. Elkonya 400 volt, terlalu tinggi. Tak bisa menyandang nanti perangkatnya. Oke, cari. Kamu sama ya. Kita pakai elko kecil saja. Ini berapa volt? 400 volt semua. Ini berapa volt? Halo, berapa volt? 6,3 volt. Aduh, susah yang cari. Cari yang yang besar kebesaran, yang kekecil kekecilan volteknya. Aduh, ayah ini susah ini. Susah sekali sahabat. Nah ini dia 16 volt. Saya kasih di sini tegangan 16 volt. Untuk mengamankan regulator ini ya, saya kasih di sini 18 volt. Inputnya di sini. Nah, juga ini soalnya tidak pakai PCB ya, saya merakit tanpa PCB ini agak ya mudah-mudah susah ya. Apalagi kabel yang disolder itu bukan kabel tembaga. Aduh, kelebihan harus dipotong. Harus dipotong. Berbahaya. Ini min ya sahabat ya, min. Min dari input plusnya ke sini, dan nanti saya kasih restan untuk menginput regulator IC-nya. Siapa tahu bisa bertahan di tegangan 48 volt nanti dengan dikasih resistor ya. Nah, sudah. Saya tinggal cari resistor dari sini ke sini. Seharusnya di sini dikasih diode juga. Ya, tapi saya cari diode ini di mana ya?
supaya tidak ada tegangan balik ke sini. Oke, coba saya cari diode. Oh ya, resistor dulu yang penting. Yang penting itu resistor dulu. Aduh, ini ya cari. Ini 22K, 56K. Oke, ada 22K ini ya, saya coba dulu ya. Ini ada resistor 22K. Saya coba ini dulu ya. Siapa tahu ada cintanya ya. Bisa dia input apa namanya? Listriknya. Kalau tidak mau kita buang. Kita cari yang 1K. Ini punya 1K tapi di mana? Tidak terstruktur ya punya saya ini, jadi ya seperti ini. Nah, tegangan input di sini ya. Ini output ya, ini outputnya. Output yang sudah masuk di regulator. Saya akan coba ambil saya kasih timah dulu. Sah juga ya, tak ada penjepit. Ya gitu, bangun. Nah, lepas. Kayak nyodar aluminium aja. Aluminium ya, persis ya, sudah melekat ya. Kita akan coba apakah di sini bisa keluar tegangan jika kita input di sini ya. Oke, saya akan coba. Oke, saya akan naikkan ini tegangannya menjadi 18 volt. Seharusnya ada tegangan 12 volt nantinya.
panas sahabat. Panas ya. Berarti kolektor emitternya terbalik ya sahabat ya. Enggak kan, ini tadi. Coba kita periksa lagi. Enggak, ini sudah betul ya. Oh iya, salah. Minnya di sini sahabat. Kita akan coba saja dulu. Oh, AC. AC ya. Kita coba. Tujuh volt. Tidak berhasil, sahabat. Kesalahan saya di mana? Dan ini panas nih. Regulatornya jadi panas. Berarti saya salah pasang nih. Percobaan saya tidak berhasil. Coba kalau kita putus di sini, apakah keluarnya sama dengan? Nah, bakal kita putus di sana. Kita pasang minnya, coba. Dan kita periksa outputnya. Malah tidak ada sinyal ya. Berarti saya kekecilan nih. Kekecilan. Loh, panas. Rusak ya ini ya. Mungkin rusak. Wah, rusak nih sahabat. Jebol sudah nih. Oke, kita ganti. Oke, gagal.